standar ya, tapi standar ada yang ada. Karena setiap kalau kita punya standar ada bangunan kantor pemerintahan itu ada pak. Kalau meter persegi aja, jadi tidak duduk meter perseginya gitu kan, dikalikan standarnya. Ya pertama adalah kawan-kawan di Bawaslu itu jaga netralitas, integritas, kompetitas, dan supaya benar-benar nantinya dia dapat dipercaya oleh diri, termasuk secara merdeka bisa memberikan catatan, bisa memberikan informasi, saran perbaikan, rekomendasi, apa-apa yang terjadi dalam pelaksanaan itu bisa diberikan karena itu bisa memperkuat kapasitas masing-masing. Nantinya lama membaca, berdiskusi, tapi meminta arahan, konsultasi kepada dosennya. Nanti apabila menemui suatu masalah yang tidak bisa dikarenakan. Yang ketiga, harap tetap jaga kesehatan dalam melakukan tugas yang berat ini. Mudah-mudahan kesehatan yang baik itu akan mendapatkan jiwa yang sehat dan juga bisa secara baik dan berkembang. Ya, kita ini kan tadi penyerahan dana korban salah satu staf Bawaslu Kabupaten Kalongan pada ahli warisnya di Kalongan. Nah, tapi di sini memberikan penguatan kepada kawan-kawan di kabupaten dan kecamatan bagi para mantan tugas juga kami mengecek fasilitas. Saya didampingi oleh Ibu Kepala Biro, oleh Biro SN, Biro Perubahan, dan kalau tidak diberikan ada yang bisa berfasilitasi kurang apa ini kan terkait dengan ketentuan dari dua hal, ketentuan regulasi dan ketentuan dan kita kepada kawan-kawan untuk mengusulkan siapa tahu disetujui oleh negara negara itu bukan cuma sekedar Bawaslu tapi kementerian terkait. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.